Mengrebu-rebu warga ngalet ngengkei ngabandalet dina arak-arakan Bupati serta Wakil Bupati Sumedang anu pamungkas. Eta warga ngagegekan sajumlahing jalan protokol di Kabupaten Sumedang mere panghormat anu pamungkas ka pimpinan daerah naduaan anu geus pungkas ngalungguh salaku pamimpin Kabupaten Sumedang dina taun 2023 ieu. Satu tas nyorang sajumlahing rangkaian prosesi arak-arakan di Pitembeyan Tiwetanen Kabupaten Sumedang anu pernahna di Desa Dharmaraja. Eta rombongan Bupati jeung Wakil Bupati teh make mobil bak alit-alitan di Jalan Protokol Muru Kapuseur Dayeuh Kabupaten Sumedang atawa Alun-Alun Sumedang. Eta rombongan Bupati jeung Wakil Bupati manten teh dipapag warga di jalan. Kepala SD Negeri Tegal Kalong Reni Oktavian ngebrehkeun dirina jeung guru ti sakolanana umaja kasakumna siswa keur mapag arak-arakan bupati tur wakil bupati minangka wangun hampura kana kapamimpinanana salaku pimpinan di Kabupaten Sumedang. Bupati dan Bapak Wakil Bupati. Iya. Anak ini kebetulan kita memang ingin menyambut, jadi anak-anak juga antusias, senang gitu. Jadi mereka berharap mungkin ini adalah hari terakhir mereka juga bisa melihat, karena kalau di Tegal Kalong Bapak kesini menjadi bupati pun mereka ikut menyambut. Oh gitu. Bu, harapannya Bu, nanti untuk kedepannya mungkin ada bupati yang baru selain tentu saja Bapak. Lebih baik prestasi yang ada dari Bapak Erwan dan Pak Doni, tentu saja ini harus dilanjutkan, harus lebih baik lagi, terkhusus untuk dunia pendidikan lebih disentuh lebih dalam lagi, karena pada dasarnya pendidikan akan menjadi fondasi bagi semua pembangunan. Sajeroning itu warga Sumedang Reni nembrakeun dirina antusias naker aub dina arak-arakan bupati sarta wakil bupati Sumedang. Salaku warga Sumedang dirina miharep jaga eta pamimpin duaan bakal mimpin deui di Sumedang sangkan daerahna jadi leuwih hade deui. Lumayan aman. Ya. Bagus. Terus kesejahteraannya untuk warga seperti apa, Bu? Alhamdulillah tentrem, bisa dikendalikan. Ya. Harapan kedepannya Bu, misalkan Bupati Doni terpilih lagi menjadi Bupati, gimana Bu? Supaya lebih baik lagi dari sekarang. Diki Guntara, Bandung TV.